Assalamualaikum guys. Video kali ini saya akan sharekan 5 fakta menarik tentang kamera filem. Kamera filem ni kamera lama, tapi saya nak sharekanlah apa menarik tentang kamera filem ni. Okey, yang first saya nak ceritakan tentang sejarah tentang kamera filem ni. Okey, kenal seorang ni, George Eastman adalah pengasas pertama syarikat Kodak yang membangunkan era filem fotografi dengan mengeluarkan handheld kamera yang pertama. Sebab kenapa beliau menamakan syarikat Kodak? Sebab dia suka huruf K. Okay, kamera filem ni dipamerkan pada tahun 1882. Mereka yang memiliki kamera ni perlulah menghantar filem roll ke kilang untuk proses cuci gambar. Kalau tak hantar, tak boleh cuci lah. Okay, beliau telah membuat pasaran besar-besaran dan mengambil langkah besar untuk melonjakkan lagi kamera filem ni pada tahun 1990-an. Okey, untuk secondnya fakta menarik tentang kamera filem ni adalah kamera ini ada dua format, jenis medium format dengan jenis small format. Okey, medium format ni kalau korang nak tahu lebih besar daripada small format. Dia menghasilkan 120mm format dan small film format menghasilkan 35mm small format. Untuk bandingkan antara dua ni, medium dengan small, medium lagi lawa gambarnya disebabkan dia kurang noise grain, tetapi harganya amat mahal berbanding dengan small format. Alright guys, kalau nak cerita pasal roll film ni, nak ikutkan ada banyak fakta menarik. So hari ni saya akan sharekan sedikit sebanyak tentang roll film. Okey, fakta menarik yang ketiga, setiap roll film produce color yang tersendiri. Antara contoh dua roll film yang saya tahu, Kodak Extra 100 dan Fuji Superia 400. Saya cerita dulu pasal Kodak Extra 100. Kodak Extra 100 sesuai tangkap pada waktu terang kerana ia menggunakan ISO yang rendah, iaitu ISO 100. Hasil gambarnya menghasilkan color saturation seperti orange dan kuning. Untuk Fuji Superia 400 sesuai untuk tangkap tempat yang nature yang membolehkan tangkap di tempat yang kurang cahaya. Roll film ini dapat menghasilkan color saturation yang menaikkan color hijau. Ini disebabkan kenapa kita perlu tangkap pakai roll film ini di tempat nature. Kalau korang nak tahu, fakta yang keempat ni ramai yang terlepas pandang dalam menggunakan kamera film. Sebab kenapa? Tiap roll film ada barcode tersendiri. Kalau korang pakai point and shoot, barcode ni function disebabkan ia boleh detect ISO kita, dan kalau tempat korang gelap, dia juga akan bagi tahu korang untuk pakai flash. Itulah sebesedikit tentang barcode roll film. Okay guys, akhir sekali fakta menarik yang kelima adalah kamera film ni juga digunakan oleh artis-artis di luar sana. Kamera film yang gemar yang digunakan oleh artis adalah Contax T2. Okay, Contax T2 ni kalau kau nak tahu, dia sangat popular lah. Artis banyak guna lah. Macam Lisa Blackpink. Lisa Blackpink yang du-du-du-du-du tu, yang tu, dia pun pernah gunakan kamera film ni semasa membuat vlog dengan Rose, tak silap saya lah. Okay, antara contoh lain macam Zendaya. Zendaya mesti tak korang tahu sebab dia berlakon dalam cerita Spiderman. Dia juga pernah pakai kamera ni semasa syuting cerita Spiderman, dan hasil gambarnya kecoh di social media pada masa itu sebabkan dia tangkap dengan tomolin lah, siapa lagi. Sebabkan itulah banyak kecoh dalam social media. Alright guys, itu saja sebesedikit tentang kamera film lah. Apa pun, saya nak ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan selamat. Selamat. Selamat.